Masuk kedai, tinjau dan kira dulu harga barang, kemudian mula mengedit resit pembayaran QR Pay sebelum ditunjukkan kepada pekerja kedai. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang wanita berjaya memperdaya pekerja kedai menggunakan resit QR yang palsu. Mengikut maklumat, si pelanggan dipercayai pernah membeli barang di kedai ini dan membayar dengan QR Pay. Resit pembayaran yang lama dikatakan telah di-screenshot untuk tujuan penipuan, di mana pada kali ini wanita tersebut sekali lagi muncul. Pada awalnya wanita tersebut meninjau dan mengira jumlah harga barang yang ingin diambil. Sebaik sahaja mengetahui jumlah harga yang diinginkan, maka kerja-kerja mengedit resit lama dimulakan. Setelah selesai mengedit, maka wanita ini pun membawa barang yang dipilihnya ke kaunter dan ketika inilah si pelanggan berpura-pura membayar dengan QR Pay dan kemudiannya menunjukkan resit palsu tersebut.